Inilah dia lur, penampakan bibit cabe yang kita pindahkan 3 hari yang lewat ya lur. Nah ini penampakannya lur. Nah ini sisa bibit cabenya yang belum kita pindahkan lur. Mudah-mudahan insya Allah 2 hari lagi baru kita pindah lur. Nah ini yang sudah kita pindahkan kemarin lur, yang umurnya 3 hari. Bagaimana nurut dulur? Suburkah? Subur dong. Nah, perhatikan. Daunnya hijau membiru, lur. Nah, ini yang belum kita pindahkan. Sekali lagi, kenapa tidak memakai polybed? Jadi kalau memakai daun, saya berpikir begitu nanti kita mau pindah tanam ke lahan, tidak perlu kita buang daunnya itu, langsung kita tanam saja dalam lubang karena akan menjadi pupuk kompos lur. Kalau dedaunan ini, nah ini dia lur, alhamdulillah tumbuh subur. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga setiap video yang ada di channel ini bermanfaat dan berguna bagi dulur-dulur yang sedang menonton.